Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik dan saya bisa memastikan ini akan sangat memberkati kamunya. Yaitu 5 sifat istimewa wanita yang bikin pria terpesona. Doa saya, 5 sifat istimewa ini ada di dalam dirimu. Sehingga kehadiranmu itu menjadi berkat bagi banyak orang dan bahkan membuat pria itu terpesona padamu. So, apa saja 5 sifat istimewa itu? Yang pertama, sifat keibuan. Saya selalu bilang, kalau dibilang sifat keibuan, bukan berarti kamu ibu-ibu, harus ibu-ibu, bukan. Bukan berarti kamu harus nikah dulu, bukan. Artinya sifat keibuan, kamu punya perhatian, kamu punya kepedulian, kamu bahkan mengayomi pribadinya. Dan ini yang saya selalu bilang, bahwa orang ini punya sifat keibuan. Ini membuat pria itu terpesona, sebab yang dia butuhkan adalah wanita yang perhatian, wanita yang peduli, dan mengayomi untuk nantinya setelah menikah, punya anak-anak diayomin. Jadi, kalau kamu punya sifat keibuan, maka kamu istimewa di mata seorang pria. So, itu yang pertama. Nah, sedangkan yang kedua adalah sifat penyabar. Ini juga membuat pria itu terpesona. Dengan semua tantangan yang sedang kamu hadapi, masalah yang sedang kamu hadapi, sekalipun besar tantangan dan masalahnya, kamu tetap sabar. Tidak gampang marah, tidak gampang menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain. Kamu orangnya penyabar. Dan bagi saya, wanita penyabar adalah wanita yang rendah hati. Orang sombong gak bisa sabar. Jadi teman-teman cewek, milikilah sifat penyabar. Jangan apa-apa maunya marah, maunya emosi. Sabar, itu akan buat kamu begitu menarik di mata banyak orang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sifat tegas. Selain mungkin kamu cantik, selain mungkin kamu juga punya sifat keibuan dan penyabar, tapi jangan lupa kamu juga punya ketegasan. Bagi saya, wanita yang tegas adalah wanita yang punya warna yang unik. Wanita yang tegas itu tidak bisa dipermainkan. Wanita yang tegas mendapatkan apa yang diinginkan hatinya. Wanita yang tegas itu punya integritas. Dan wanita yang tegas itu mempesona di mata banyak orang. Dan ini alasan kemudian seorang pria terpesona ke kamu. Karena ketegasanmu. So, teman-teman cewek, jadilah pribadi yang tegas. AABB. Tidak-tidak, ya tidak. Ya, jangan apa, plin-plan. Tegas, itu yang ketiga. Yang keempat, sifat istimewa wanita yang bikin pria terpesona adalah sifat jujur. Jadi teman-teman cewek, kamu tipikal cewek yang jujur orangnya. Kalau A, kamu bilang. Kalau B, kamu bilang. Kamu gak suka mengurangin. Kamu gak suka menambah-nambahin. Kamu pribadi yang jujur. Dan kenapa wanita yang jujur itu membuat pria terpesona? Karena wanita yang jujur selalu mendapat kepercayaan. Selalu dipercayakan. Selalu dapat tanggung jawab. Dan tentunya diberkati. Dan ini membuat pria terpesona. Karena dekat atau punya pasangan yang jujur. Karena jadinya percaya. Hubungan yang percaya nantinya adalah hubungan yang berhasil. Itu kekuatan dalam hubungan. Dan yang terakhir, sifat istimewa wanita yang bikin pria terpesona adalah sifat dewasa. Kamu tipikal cewek yang dewasa, bertanggung jawab, berkomitmen, cara pandang yang benar, cara bersikap yang benar, cara berpikir yang luas, sehingga enak diajak ngobrol, sehingga enak bertukar pikiran, bahkan sangat menyenangkan untuk jadi partner dalam kehidupan. So,
ini yang membuat pria itu terpesona karena kamu dewasa. So, milikilah sifat keibuan, sifat penyabar, milikilah sifat tegas, milikilah sifat jujur, dan milikilah sifat dewasa. Maka ini akan membuat kamu begitu mempesona di mata banyak orang. So, ini yang boleh saya bagikan, tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.